nenek aku lagi masak. Pinter kan dia? Jangan masak. Lagi masak mie. Iya. Nah, ini kok bapak cok ketinggalan, ini sik ngoyok wo. Mas. Nah, ngoyok kok kok dia buat. Iko lah. Iko mau, iko. Si usam nih sawah. Tara. Nah. Oh. Dia nggak mau daging sapinya, teman-teman. Nenekku itu nggak pernah sih, selama sama aku jarang sih makan daging babi. Halo, ngata se, ye. Teng-teng-teng. Itu nenekku tadi pagi-pagi itu udah bangun, teman-teman. Terus dia buka-buka kulkas. Ada apa? Ngau Chow Mein, dia mau. Dia ikut masak sendiri tuh. Dia ikut manasin. Keren gak nenekku? Umurnya 94, jalan ke 95, lu bayangin. Cucok gak nenekku? Baik banget dia, makanya aku tuh sayang banget sama dia, meskipun kadang bikin jengkel ya. Udah tak anggap kayak orang tua aku sendiri gitu, apalagi anak-anaknya tuh baik sama aku. Jadi aku kerja di sini tuh nyaman banget, meskipun enggak selalunya kayak anak-anak keluar main apa yang stay out gitu. Aku stay in pun udah nyaman, udah seneng. Ya udah gitu aja ya teman-teman, pagi ini ributku sama nenek. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.